Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Gundul Ucul. Kali ini kita ucul keliling hotel yang keren banget di kota Probolinggo, yaitu Bromo Park Hotel. Apa saja fasilitas yang ada di dalam hotel Bromo Park ini? Simak video ini sampai habis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu biar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Gundul Ucul. Hotel yang resmi berdiri pada tahun 2016 ini teman-teman menyediakan 81 kamar yang terdapat pada 5 lantai teman-teman. Di situ ada macam-macam kelas kamar ya teman-teman ya. Ada mulai dari superior, deluxe, family room, executive suite, dan presidential suite. Tampilan dari depan gagah sekali ya teman-teman ya. Warnanya nuansa biru-biru langit gitu ya, keren sekali dan asri. Sentuhan modernnya juga kental sekali ya. Di bagian depan teman-teman ini ada parkiran VIP ya di drop zone. Nah, kemudian keramahan hotel Bromo Park ini teman-teman bisa akses selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu teman-teman. Jadi non-stop teman-teman bisa kalau datang ke Bromo Park ini siap dilayani 24 jam. Bagian lobi ini teman-teman ya, masih di lobi. Di sini ada kayak display cindramata, teman-teman bisa beli-beli di sini ya. Ada kerajinan dari mutiara gitu ya, perhiasan-perhiasan ini dijual teman-teman, jadi teman-teman bisa beli. Dan juga souvenir dari pengrajin lokal ini teman-teman, batiknya dari pengrajin lokal, juga ada beberapa souvenir dari pengrajin lokal. Nah ini teman-teman bisa beli untuk oleh-oleh gitu ya, kira-kira kalau sudah berkunjung ke Probolinggo dan nginepnya di Bromo Park Hotel. Lobinya cukup luas teman-teman, ada beberapa sofa yang tersedia di situ, ada yang pakai sandaran dan juga ada yang tidak pakai sandaran. Warnanya juga kalem gitu ya, cozy sekali. Wah ini cocok kalau misalnya janjian ketemuan ya sama rekan-rekan bisnis gitu ya, rekan-rekan kerja gitu, cocok sekali. Kalau bawaannya banyak bisa pakai troli teman-teman. Nah di lobi ini juga disediakan troli buat nampung barangnya teman-teman, barangkali kalau banyak. Dan juga ada beberapa ornamen-ornamen yang keren-keren gitu ya. Nah ini suasana lobinya cukup luas teman-teman, dan juga lega ya, atapnya tinggi jadi lega gitu ya. Pencahayaannya juga bagus, terang sekali ya. Untuk menghubungkan 5 lantai itu ada lift teman-teman yang bisa teman-teman pakai ya. Atau juga tangga-tangga ini untuk akses dari lantai 1 dan lantai 2. Di bawah tangga juga ada sofa ya. Di bawah tangga ini sofanya, dan juga ada Savana Resto. Nah, Savana Resto ini adalah resto yang disediakan bagi tamu hotel dan juga buat orang-orang umum ya, pihak umum walaupun bukan tamu hotel boleh nih makan di sini. Nah, mungkin janjian, meeting-meeting gitu ya. Cocok ini. Lu tempatnya cozy sekali ini ya. Di sini menunya macam-macam teman-teman, mulai dari western, oriental atau Japanese food juga ada di sini. Dimsumnya juga wah keren nih, dimsumnya spesial di sini nih. Teman-teman boleh coba nanti di sini ya, di Resto Bromo Park atau Savana Resto Bromo Park Hotel. Ruangannya ada indoor dan juga outdoor. Kalau teman-teman yang pengen indoor, yang ber-AC ya bisa di indoor. Kalau pengen bisa ngerokok-ngerokok gitu ya, bisa di sisi yang outdoor. Ini biasa juga event juga, dibuat event juga di sini. Kemudian dari lantai lobi menuju lantai 2, di sini dihubungkan ada tangga juga teman-teman, pakai lift juga bisa, pakai tangga juga bisa. Di lantai 2 di sini ada beberapa ruangan teman-teman. Ini lantai 2. Ada fasilitas toilet juga di sini ya.
ini ballroomnya ini teman-teman. Nah ini ballroom ini kapasitas sekitar 500 orang, biasanya buat event-event wedding, meeting-meeting gitu ya, bisa sampai 500 orang ini teman-teman. Lebar sekali, AC-nya juga sentral jadi dingin ya, AC-nya dari atas gitu, ada AC dari atas sentral gitu jadi dingin sekali. Pencahayaannya juga bagus sekali, ornamen-ornamen dindingnya juga bagus sekali. Ini tingginya kalau tidak keliru 4,5 meter. Sound systemnya juga tersedia di situ ya teman-teman, sound systemnya, dan juga ada LCD screen jadi cocok buat meeting-meeting kalau misalnya ada materi-materi yang ingin ditampilkan itu bisa di situ. Dan juga ada boardroom ya, ini ukuran 7,5 x 4 meter. Di situ ada fasilitas TV, screen, proyektor, meja kantor, terus kursi juga, dan juga pencahayaannya keren sekali. Nah ini cocok untuk meeting-meeting yang dengan skala lebih kecil. Dan juga ada meeting room yang sedikit lebih besar lagi ya, ada ruangan Semeru. Di situ ukuran 9 x 9 meter, ya kira-kira cukup untuk sekitar 50 orang. Di sini juga full AC teman-teman. Kemudian kita coba naik lift. Nah, di sini ada beberapa pilihan lantai. Kita coba lantai 6. Setelah keluar dari lift, kita disambut kayak semacam lobby kecil gitu ya. Ada 2 kursi dan 1 cermin di situ. Nah, dan juga ornamen bunga menghiasi di situ ya. Keren sekali. Di sini ada President Suite, teman-teman. Nah, ini President Suite di sini. Di dalam President Suite ada kayak ruang tamunya gitu ya. Ada sofanya, desainnya luar biasa keren sekali. Ornamen-ornamen hiasannya juga keren ya, warnanya serasi ya. Ada safety box. Nah, ada lemarinya juga ya, ini buat naruh-naruh barang, tas-tas gitu bisa ditaruh di sini. Nah, dapet kopi juga, ada teh, kopi, air mineral ya. Di kamar mandi ada bathtub teman-teman. Nah di sini ada bathtub, perlengkapan mandi juga lengkap ya. Ada anduk, ada sikat gigi, pasta gigi, sabun juga lengkap. Ada hair dryer juga ya. Dan kloset duduknya juga keren, bersih ya. Shower, air mandinya pakai shower, bisa air panas, air dingin, bebas pilih ya teman-teman ya. Nah ini fasilitas kamar mandi dari Presidential Suite. Masuk ke kamar, di sini ada sofa. Nah, sofanya ini menghadap ke TV, dan di belakang sofa ada meja kerja ya. Nah, ini kamarnya king size ya, dan di samping kasur juga ada sofa juga. Kasurnya king size maksudnya ya. Nah, di samping kanan kiri kasur juga ada lampu, kemudian meja kerja ya. Ini meja kerjanya. Kemudian TV. Nah ini view dari dalam kamar Presidential Suite. Bisa ngelihat keluar teman-teman. Wah ini pemandangan kota Probolinggo ya. Ini jendelanya lebar sekali ya. Terus ada balkon buat teman-teman nongkrong-nongkrong ya, menikmati pemandangan. Ada teleponnya juga. Dan kita lanjut ke kamar berikutnya teman-teman. Nah ini lorongnya, situasi lorongnya seperti ini ya. Ini biasa buat foto-foto, ini keren sekali. Lanjut kita masuk ke Executive Suite Room. Nah ini Executive Suite Room, kasurnya king size, juga ada sofa kecil di sebelah kaki kasur gitu ya. Ada meja kerja juga. Ada juga safety box. Ada TV, wah ini kasurnya ya, nyaman sekali. Wah, ada lampu sebelah kanan kiri kasur. Dan juga teman-teman dapat air mineral dan juga kopi atau teh. Ada hanger di lemari ya, di
disediakan hanger, peralatan mandi juga lengkap di kamar mandi. Di situ ada wastafel, kemudian klosetnya juga bersih ya. Ada hair dryer juga dan kamar mandi shower air dingin dan air panas, teman-teman. Handuk juga lengkap. Lanjut ke superior room. Ini situasi di superior room, teman-teman. Ada hanger juga ya, ada sandal ya, ada kresek buat baju kotor, perlengkapan mandi juga lengkap ya. Handuk juga disediakan, terus showernya air dingin dan air panas. Kloset juga bersih. Kemudian ada TV, juga teman-teman bisa dapat air mineral, kopi, dan juga teh. Nah, desainnya ini menarik, teman-teman. Namanya juga Bromo Park ya, jadi desainnya ala-ala gunung gitu ya, ornamen-ornamennya gitu ya, ala-ala pegunungan gitu ya motifnya. Lantainya juga motif kayu ya. Kemudian lanjut ke deluxe room, teman-teman. Nah, ini deluxe room, ini tampilan dari deluxe room. Ada TV dan juga dapat air mineral dan juga kopi dan teh, teman-teman. Ornamen dindingnya juga pegunungan gitu ya. Dapat hanger di lemari ya, ada kresek dan juga sandal hotel. Kamar mandi ada wastafel, kemudian ada perlengkapan mandi, sabun, toothbrush, kemudian odolnya juga ada pasti itu ya. Terus toilet duduknya juga bersih, teman-teman. Kemudian pakai shower air dingin dan air panas. Juga tersedia handuk. Cerminnya juga tinggi sekali ini cerminnya. Itu tadi, teman-teman, fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel Bromo Park Kota Probolinggo. Silakan teman-teman kalau ke Kota Probolinggo butuh hotel, butuh penginapan ya. Salah satu hotel yang sangat recommended ini ada di Hotel Bromo Park Probolinggo. Silakan teman-teman cepat reservasi ya. Teman-teman bisa reservasinya bisa lewat beberapa aplikasi. Teman-teman bisa langsung datang ke Bromo Park atau melalui bromopark.com atau agoda.com, booking.com, pegi-pegi.com, dan juga traveloka.com. Silakan teman-teman cek ya rate-nya di aplikasi-aplikasi itu tadi, available-nya untuk tanggal berapa ya, rate-nya berapa. Teman-teman bisa cek update-nya di aplikasi-aplikasi itu tadi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan share sebanyak-banyaknya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.